Halo semuanya, selamat datang di channel Ubay Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara menampilkan persentase baterai di HP Oppo. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara memunculkan persentase baterai di HP Oppo. Oke teman-teman, sebelumnya bisa lihat terlebih dahulu di HP Oppo saya ini, untuk informasi persentase baterainya di sini belum ada. Jadi agar kita bisa mengaktifkan persentase baterai di HP Oppo-nya, maka caranya teman-teman di sini kita langsung saja buka pengaturan. Nah selanjutnya di bagian pengaturan ini kita bisa geser saja ke bawah, kita pilih notifikasi dan bilah status. Di bagian notifikasi dan bilah status ini, kita pilih bilah status. Dan teman-teman bisa lihat, di bagian bilah status, di sini sudah ada pengaturan persentase baterai. Jadi tinggal kita pilih saja. Dan di bagian persentase baterai, di sini ada 3 buah pilihan. Jika teman-teman ingin menghilangkan persentase baterainya, maka teman-teman bisa pilih bagian yang paling bawah. Dan jika ingin menampilkan persentase baterainya, teman-teman bisa pilih bagian yang paling atas, yang atau yang tengah. Jadi jika dipilih bagian yang atas seperti ini, maka otomatis untuk persentase baterainya akan berada di bagian dalam ikon baterai. Jika kita pilih bagian yang tengah, untuk persentase baterainya akan berada di bagian luar baterai. Di sini saya contoh saya pilih bagian yang ikon di luar baterai. Jika sudah dipilih seperti ini, maka tinggal kita kembali saja. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di bagian atas HP Oppo saya, sekarang untuk persentase baterainya sudah ada. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara menampilkan persentase baterai di HP Oppo. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubay Aulia.